Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend, welcome to my channel Anarimba Kwansing. Greeting from in Indonesia. Apa kabar semuanya, sahabat hidup dimanapun berada? Semoga dalam keadaan terbaik dan semoga selalu dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu hendaknya. Amin. Oke teman-teman semuanya, sebelum menonton videonya ya teman-teman, mohon di support channel Anarimba Kwansing dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya dan like dan juga share ke teman media sosial lainnya sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Langsung saja kepada videonya ya teman-teman. Pagi hari ini kita akan membuat tutorial atau trik cara menjinakkan ayam hutan liar. Ini ayam hutan nori ya teman-teman. Ini baru dapat kemarin, ini masih muda ya teman-teman, pagi kemarin dapatnya. Jadi di video ini kita akan memandikan atau cara menjinakkan ayam hutan ori, ayam hutan liar yang baru dapat ya teman-teman. Oke teman-teman, tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa di support ya teman-teman, dan jangan di skip-skip. Oke teman-teman, lanjut ke videonya langsung. Oke ya teman-teman, ini yang harus kita lakukan pertama itu kita cabut dulu ya teman-teman di bagian bawah kepaknya. Ini ada bulu-bulu halus, jadi diusahakan dicabut dulu ya teman-teman, setelah itu baru kita mandikan. Teman-teman, ini bulu-bulu sini kita cabut semua dulu. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita cabut. Ini baru kita mandikan ya teman-teman. Ini biasanya ayam yang liar jinak setelah kita cabut seperti ini. Dan sekarang prosesnya kita memandikan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita celup dia, kita menggunakan baskom ya teman-teman dengan diisi air teman-teman. Dan kita celup air ayamnya ke dalam baskom sampai dia tidak meronta-ronta, setelah itu baru kita jemur ya teman-teman. Agak sedikit tenang dia teman-teman. Biasanya ayam yang biar saya mandikan meronta-ronta, ini agak sedikit tenang ya teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti bisa jinak dan kita jadikan keturunan ya teman-teman. Ya teman-teman, dan dihalus
paham. Baru kemarin pagi saya dapat nih teman-teman, ini baru bulan dan turunan ya teman-teman. Teman-teman, ini sudah cukup ya teman-teman. Ini kita kasih ikan dulu baru kita jemur. Nah, dia baru dapat, jadi mungkin masih takut ya, tidak mau makan, jadi kita kasih vitamin ya teman-teman, vitamin ayam supaya dia tetap sehat. Oke teman-teman, ambil dulu vitaminnya. Ini sudah selesai kita kasih vitamin dan sekarang kita dulu badannya. Ini agak tenang nih kayaknya teman-teman. Mudah-mudahan kita jadikan. Sudah keringkan, sekarang kita jemur ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, sekian video tadi kesempatan kali ini ya teman-teman, cara menjinakkan ayam hutan yang baru dapat. Setelah kita mandi ke tadi, kita jemur ya teman-teman. Itu dia, ada di kandang yang kecil itu teman-teman. Oke ya teman-teman, sekiranya video ini bermanfaat dan menghibur, jangan lupa ya teman-teman di support channel Ana Rimba Gonsing dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, dan share juga ke media sosial lainnya, supaya channel Ana Rimba Gonsing lebih berkembang ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan salam satu hobi. Salam sukses dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.